Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White. Bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Tionghoa Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 2 November 2020 dengan judul Mementingkan Diri Sendiri Akar Dari Dosa. Ayat inti, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyemai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 14. Keterangan, tetapi ada seorang yang menyalahgunakan kebebasan ini. Dosa bermula dari dia yang setelah Kristus paling dihormati Allah dan yang berkuasa paling tinggi dan paling mulia dari antara penghuni surga. Sebelum kejatuhannya, Lucifer adalah yang terutama dari kerub-kerub yang berjaga, kerub yang suci dan tidak bercacat celah. Beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di Gunung Kudus Allah, engkau berada dan berjalan-jalan. Di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya, engkau tidak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak dari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Yeskiel 28 ayat 12-15. Sebenarnya Lucifer bisa saja tetap berkenan kepada Allah, dikasihi dan dihormati oleh seluruh malaikat surga, dan menjalankan kuasanya yang mulia untuk memberkati yang lain-lain serta memuliakan penciptanya. Tetapi kata nabi itu, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Yeskiel 28 ayat 17. Sedikit demi sedikit Lucifer memanjakan suatu keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Gantinya berusaha membuat Allah yang tertinggi dalam kasih dan kesetiaan makhluk-makhluk ciptaannya. Lucifer berusaha untuk memenangkan pelayanan dan penghargaan mereka untuk dirinya sendiri. Dan karena menginginkan kehormatan yang dikaruniakan Bapa Semawi kepada anaknya, lalu penghulu malaikat ini menginginkan kuasa yang hanya Kristus saja memiliki hak prerogatif itu. Seluruh surga telah bersuka cita untuk memancarkan kemuliaan pencipta dan menunjukkan pujian kepadanya. Dan sementara Allah dihormati seperti itu, seluruhnya memperoleh damai dan kesukaan. Akan tetapi, suatu tanda pertentangan sekarang merusak keharmonisan surgawi itu. Pelayanan dan meninggikan diri sendiri yang bertentangan dengan rencana pencipta membangkitkan suatu pertanda jahat di dalam pikiran mereka, yang seharusnya kemuliaan Allah adalah yang tertinggi baginya. Majelis surgawi, kebaikan dan keadilan pencipta dan sifat hukumnya yang kudus dan yang tidak berubah itu. Allah sendiri telah menetapkan peraturan surga, dan penyimpangan dari peraturan itu berarti Lucifer menghinakan penciptanya
dan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Tetapi amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan roh penolakan. Lucifer membiarkan iri hati terhadap Kristus menguasai dirinya, sehingga ia lebih berketetapan dalam pilihannya. Alfa Omega jilid 8 halaman 517-518. Saudaraku yang kekasih, mementingkan diri sendiri, ingin diri yang terutama dan yang terbesar adalah akar dari segala dosa. Tempat yang mulia, tempat yang kudus, yang tidak pernah mengenal dosa, tetapi sorga muncul dosa karena sifat mementingkan diri, ingin lebih dimuliakan dari penciptanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk menghidupkan sifat yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami pertolongan dari sorga, sehingga kami disanggupkan untuk menang, mematikan akan sifat mementingkan diri, cinta diri, dan menginginkan diri ini yang terutama. Kami ini lemah dan terbatas. Marilah Tuhan menolong kami, agar kami menghidupkan apa yang Tuhan kehendaki, kehidupan yang merendahkan diri di hadapan Bapa. Kami menyerahkan hidup kami kembali hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan Tuhan yang penuh kasih untuk menjaga, menyertai, mengawali, dan memberkati sepanjang hari ini ketika kami bekerja dan ketika kami beraktivitas. Diberkatilah seluruh anggota keluarga kami dengan berkat sorga. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.